Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Saya sayangkan persahabatan saya dengan Bella dan berharap agar dia dan Alif tidak akan berpisah. Saya juga bersedia untuk berbincang apabila Bella sudah bersedia. Demikian penjelasan pelakon Ruhainis yang akhirnya bersuara dan memberikan penjelasan berhubung dakwaan terbabit dalam kes Kalwat bersama pelakon Alif Aziz di sebuah kondominium mewah di Ibu Negara baru-baru ini. Ruhainis menerusi laman Instagram miliknya malam tadi berkongsi situasi sebenar yang berlaku pada hari kejadian. Pada hari itu, saya baru selesai menjalani penggambaran dan konvoy bersama PA pulang ke rumah. Hari itu juga adik-beradik memang merancang tidur di rumah. Memandangkan Alif baru selesai menjalani penggambaran, saya jemput untuk turut serta karena dia juga mengenali keluarga serta adik-beradik saya sejak 10 tahun lalu. Jadi saya buat keputusan untuk naik ke rumah dan letakkan barang keperluan syuting saya. Berkongsi lanjut, Ruhainis memberitahu dia dan Alif sempat berborak sementara menunggu dan tidak lama kemudian pintu rumahnya diketuk. Tambah Ruhainis, kakaknya juga memaklumkan bahwa Bella dan pihak media turut berada di luar pintu mereka. Jadi atas faktor keselamatan dan mengelakkan sebarang perkara tidak diingini, kakak minta saya tidak membuka pintu dahulu. Selepas dijalankan pemeriksaan, tidak ada apa-apa berlaku, tetapi hanya mengikut prosedur yang perlu dilakukan oleh pihak berkuasa. Saya hanya perlu memberi keterangan saja. Selepas selesai, saya kembali ke rumah, katanya. Bagaimanapun, Ruhainis mengakui kekilafannya di sisi agama karena berada dalam situasi yang boleh menimbulkan syak wasangka yang seharusnya dapat dielakkan. Justru Ruhainis memohon maaf karena membiarkan perkara itu berlarutan tanpa kenyataan dan menyebabkan beberapa pihak memanipulasikan berbagai fakta yang tidak benar dan tidak tepat.